Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput Az di sini. Welcome to channel Kokoci yang hilang. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal wow, Datuk Yusof Aslam dedahkan perkara ini mengenai A Galak. Ini kata Yusof Aslam. Pelakon A Galak dilaporkan masih berada dalam keadaan okey walaupun sudah lama tidak aktif berlakon. Menurut pengarah dan penerbit filem terkenal, Datuk Yusof Aslam, A Galak sudah menghampiri usia 84 tahun. Oleh sebab itu, dia akan berlakon sekiranya ada tawaran sahaja. Ini gambar 2019 masa Galak kena minor stroke. Sekarang dia dah okey, tapi dia juga sudah tidak bekerja lagi. Badan dia pun dah kurus sangat sejak diserang angin amar ringan itu 5 tahun lalu. Sekarang kalau Galak berlakon pun jika ada tawaran saja, usia dia pun hampir 84 tahun. Apapun, dia masih mendapat gaji bulanan sepanjang hayat daripada Scope Production. Ia pemberian gaji bulanan dibuat sebagai menghargai jasanya. Katanya memberitahu A Galak terlalu banyak berjasa dengan Scope Production sejak dari awal penubuhan produksi itu. Terdahulu, A Galak pernah dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 27 Mei 2019 selepas diserang angin amar, namun kini dia dalam keadaan baik. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.